Masihkah anda ingat dengan pelakon Ramona Rahman atau nama sebenarnya Cik Siti Ramona binti Abdul Rahman? Beliau seorang pelakon Malaysia berwajah kacukan, sebaris dengan Julia Raiz dan Sofia Jin pada zaman kegemilangan mereka. Sebelum kita lanjutkan dengan isu kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Ramona yang pernah popular menerusi filem Fenomena bersama M. Inces dan M. Nasir pada tahun 1990. Filem ini merupakan percubaan sulung Aziz M. Osman sebagai pengarah. Wanita yang pernah memenangi anugerah pelakon filem wanita popular 1990 ini, bakatnya bukan hanya dinilai di Malaysia. Ramona dilamar Hollywood untuk membintangi filem 50-50 sebagai Julieta bersama barisan pelakon Peter Weller, Robert Hays dan ramai lagi pada tahun 1993. Kali terakhir Ramona muncul dalam industri hiburan adalah pada tahun 2011 menerusi filem Ratu The Movie. Setelah itu Ramona menghilang dari dunia hiburan. Hasil tinjauan drama itu, Ramona terlibat dengan projek voice over pada tahun 2018 dan nampaknya Ramona masih lagi terlibat dengan kerja-kerja voice over sampai sekarang. Talents and abilities. The group has won the award for being recognized for their talents and abilities. The group has won the award of high potential project. Being recognized for their talents and abilities. The group has won the high potential project award. The LA21 KL program has become a platform in finding the... Setakat itu saja info terkini tentang Ramona Rahman yang drama itu berjaya dapatkan. Apa-apa pun, semoga Ramona sentiasa bahagia walau di mana pun beliau berada.